Sahabat Kompas.com, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 362 kasus baru COVID-19 pada Sabtu 30 April 2022. Dengan demikian, hingga hari ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.046.796 terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama, ada penambahan 598 kasus sembuh COVID-19. Sehingga total kasus sembuh kini mencapai 5.882.660. Namun sayangnya masih ada penambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 17 kasus kematian. Sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 156.257 jiwa. Hari ini tercatat 7.879 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 2.269 orang yang berstatus suspek COVID-19.